Oke, pada malam hari ini dengan iringan yang aduhai banget dari Alpista Raneko Neko, semoga sarang-sarang kita membacakan Yasin sak tahlile. Oh kesuwen. Sebelum saya mengaturkan memandu acara pemotongan gue, satu buah berita kehilangan buat bapak ibu ya yang merasa kehilangan dompet untuk bisa menemui saya ya. Untuk bisa menemui saya. Ini isinya ATM buat Mas Arjuna Ireng ya. Ini isinya ATM ya. Gonco apa iki? Matur suwun. Siap Mas Su Reni dan juga Mbak Hamel. Dengan bacaan basmalah, selamat datang buat Mas Doni Argoja. Mau jadi golek nunutan. Lah ngerti tak nunuti lah beres, Mbak. Dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Gosik, 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 gosik. Aku tanda tanya. Ngantene urung ngopo-opo nyembe jamu ta. Ampo menes ngombe ratindek penak pun gak kue ngaku jauh ngasih tapi deh bismillahirrahmanirrahim. Ngomong orang kuatan toh elah 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 orang bojo orang kuatan elah burung ngomong apa yang lebih ratindek kalah karo mertua kok tante ewe enak baik gue ben aku sing kuat. Terima kasih Alvista dan juga Bu Sulasmi Rias Dekorasi Rama Foto. Semua dulur-dulur seniman konco-konco yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Moga sarang-sarang mendoakan buat mempelai berdua semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, Allahumma. Dan juga semoga pengantin berdua diberikan momongan soleh dan soleha, Allahumma. Amin. Dan juga bisa mengikuti jejak dari bapak mertuanya yang selalu romantis, cinta dan sayang kepada istri dan anak-anaknya, Allahumma. Amin menjadi imam rumah tangga sing sae Allahumma. Amin diparingi rezeki yang kathah melimpah barokah Allahumma. Isa gusangu ibadah momong putra putu waya kene gusangu munggah Mekah Madinah Allahumma. Amin. Dong aku selalu ape kok ya. Satu. Ora saya layelan. Ora ada rayaan urung apa-apa wis saya layelan. Uang urip berumah tangga kuncine wis siji rukun ya. Satu. Maca bismillah se orang ngacung se. Wah, lha iki ra pokro. Bismillah se lagi ngacung. Heeh. Dadi nek iso iki teko mertua ora apa ya. Arep ngeloni bojone nek dongane. Ururuh to? Ururuh to? Ora ana teko mertua kok ya. Satu, baca bismillah. Dua, tempel ke. Iya, sabar, siap. Ayo, senyum yang manis, penuh cinta kasih sayang, kebersamaan. Hitungan yang ketiga, silakan Anda belah rotinya. Tepuk tangan buat mempelai. Wah bareng gompak. Apa artinya roti? Roti sih dimaksud rodo dihati-hati ngomong anak bojo. Sekarang Mas Sureni sudah menjadi seorang suami SUAMI, segala usaha untuk anak maupun istri ya. Menjadi imam sing sae. Mbak Amel sekarang menjadi seorang wanita. Wanita ki wani ditoto karena tegese wong wedok ki swarga nunut neraka ngatut. Dadi nek arep mlebu swargane ora ne bojomu tergantung imame ya. Tekok mertua ora percaya. Siap berhadapan-hadapan. Wah, ngantene lanang sepatune anyar nyilih iki. Iku enek upin-ipin ning kene. Enak upin-ipin ya mas. Iya. Bagus. Iya. Satu diangkat, dua dekatkan bibir, cedak ke. B
dua cedak ke tiga. Enak tenan, ketenan. Saya minta satu tuh berdua mbak. Aku tak ngetek ke kera tindeng. Ben ngantainnya lemes aku sing kuat. Yeah. Yo sorry, salah aku rabak tuh kono mau. Wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng engkang luwe kudu weteng engkang luwe kaping limo pikir wengi sabar sabar ngantene wis ora sabaran wae. selak kudu mangan roti. Sabar mas, sabar ya ngantene lanang kaya ngene kok getun banget bar bojo. Semangat lho, senyum. Oh iya, satu sing nyedak bibirnya lo ya, dua tarik nafas simpan dalam dada, dipet karena bojomu baru mangan jengkol ya. Tiga. Iya. Eh Mas Suri ini banyak pengalaman, sering nonton ngaro TV. Iya. Sering nonton drama ya Mas ya. Nah, drama Jepang. Sudah didoni, malah didoni piye. Santai wae ya. Ya, tangan kiri pegang pinggul, pegang bahasin. Nah. Ayo ngono, masih cekelan, kono, cekelan pura. Oh iya cekelan. Satu. Dua tempelke. Tempelke bibir, julurkan lidahnya. Utange legi pura. Tiga. Iya. Yes. Sek Mas, benten musiknya mandek sih. Bayar MC ini larang apa aku ora bayarannya terus ora itu ngerjani ngono to. Ora iso. Oh wei. Iya. Neng aku mek pesen Mas iki. Hah? Iso amon gak sampean? Eh, ngaku-ngaku. Ora iso. Piye lemes? Ya kera tindeng tak ombe aku kok ya. Nek yo nek pengen suwe iki pengen kuat ki ora kera tindeng ombenane yo. Terong karo maju. Suwe. Mas, aku mek pesen, nggih. Hah? Pengen tak tekoki ya? Wah, ngantene ala malah nantang gitu. Enggak tekok. Ora aku mau merkai pesen wae. Bab berumah tangga mungkin mertua lebih pengalaman. Cuman aku pesen wong omah-omah ki ngetutke dina wae, Mas, nggih. Ngetutke dina Senin tekane Minggu. Senin ateges seneng ngrungokke unen-unen. Pitutur sing becik sing apik kok Pak Yai, Pak Guru ditindakke, dilaksanake. Selasa selakno ngamal marang sapa-sapa, Bu nggih. Dadi ngamalo karo anak yatim tangga teparo sing kirane butuh. Rebo iki kerepo sinau ben ra bodho. Sinau iki tidak masalah ke sosial masyarakat, agama dan sebagainya. Kemis wong uripe sing pakem tur aja lamis. Apa Mbak? Roti ini kelong getun. Kemis iki ngono. Jumat jumbo saking kawontenan tumindak sing pas. Sabtu insapo barang sing wis kewektu. Dadi nek mbiyen tau nyolong kaya aku barang ini ki insap. Mulak kok ning daerah nggon aku ki aman, saiki ora enek maling. Saiki aku dadi ketua keamanan iku malah aman, Bu. Saiki to mbiyen jaman urung dadi ketua keamanan okeh maling. Sing maling pelem, maling pitik. Pelakune aku dhewe. Terus minggu-minggu ki insyaallah migunani sangone wong urip nggih. Nah, aku mek pesen, sampean cinta ta karo Mbak E? Mbak E sayang sama suaminya? Yakin? Tenan. Iki pacaran apa dijodohke? Alhamdulillah pirang bulan nih pacaran. Eh? 6 tahun, Bu. Tenan iki 6 tahun. Ya pirang tahun? Berapa tahun?
Oh, kredit motor lunas. Bojone dipadakke motor. Bojone dipadakke motor. Ya sakniki mau bojone dipadakke motor. Umpama motor bojomu ki merke apa? Ayo. Apa? NMAX. Ora NMAX. Nek iku kudu NMAX. GL Pro. Genjot langsung protol. siap nggih. Masih cinta sama Mbak E? Mbak E sayang sama Mas E? Dajal cium kening. Ya iya kok jal cium kening. Wis sah lho. Ora apa-apa to, Bu. Ini bukan pornografi, bukan pornoasi, hanya sebagai dokumentasi. Apa tak wakili kowe kene? Lah iya kok ya angel men lho. Asane aku kok dadi wakil. Wong wakil rakyat semangat siap. Lah, dene ngono ya nempel kaya perangko. Wah, jan sumpah tenan kaya lombok temumpang tahu. Tenan. Siap, nggih. Pokoknya nek urung rampung aja diculke ya. Satu. Dua cium kene nyacuk. Ditahan sak rampunge lagu iki. Lah kok malah kira aku genten ro aku ya. Iya, tiga. Terima kasih. Heeh. Saiki nyanyi. Para jomblo jangan pengin lo ya. Aku jane pengin, Bu. Aku urung tau ngene iki, Bu. Apa sumpah aku urung tau dipajang ning plan. Lah aku biyen bojone tangkepan kok. Ora ragat. Ora. Ora yo sembrono. Udah. Heeh, pengen di anak piro? Manut. Weh, manut sing gawe kowe kok manut. Mbak, nyuwun tolong tisunya. Iya, ben ketok leh romantis bibirnya Mbak saya didilat. Kok didilat? Didilap. Dilap-dilap. Nah, ngono. Oh kleru li ngucap. Iya, iya. Alah, ngene terus dicekeli wecul ke ngopo samane ucul. Biasa. Nggih. Saya cuman pengen anu, saya tidak suruh sampai nyanyi, tidak suruh lain-lain sebagainya, ya. Mong pesenku siji, ngucapke terima kasih atau ucapan apa terkhusus buat kanca-kanca semuanya, monggo. Ya lanang kok sing ora iso. Ora saiki kanggo mik ya ngomong jajal. Lha kok iso nek gendane imam? Nek ngene kaya gendane mertua. Yo Mbak Amel wakili. Ayo, ucapan apa? Iya ta, Mas? Ini diunggah di kutub lho, Mas Amel. Yo paling tidak tuh ada mukadimahnya, ya kan? Wakil aku. Enek men aku kon wakil. Tenanan iki. Ning aja bosen lho nggih. Iki nganggo cara apa? Nganggo cara agama apa cara pemerintahan apa cara carane MC? Iya. Aku kan ana ya. Aku tadi rapi enak nang ini. Malah terus keringetan, heeh. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Engkang tasah kula bakteni kepada Bapak tuan rumah mertuanya dari Mas Sureni ya, dan yang saya hormati kepada seluruh ketua Karang Taruna beserta anggotanya, yang dihormati juga kepada teman-teman semuanya dari kru seniman fotografer syuting dan juga tata rias serta dari sound system, tanpa terkecuali yang saya hormati minangka talanging atur talanging basa saking Kang Mas Sureni, mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan, doa dan juga bantuan tenaga serta pikiran sehingga malam hari ini bisa meluangkan waktunya untuk derek nyengguyung kajati beliau untuk berikan doa selamat menempuh hidup baru, dan hanya bisa mohon kepada Bapak Ibu semuanya, mohon doa restu buat Mas Sureni kalian Mbak Amel, semoga langgeng untuk selamanya. Dan juga dari Mas Sureni mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa memberikan balas budi apa-apa, hanya bisa memohon sama yang kuasa, semoga apa yang menjadi pemberian dari panjenengan menjadi amal ibadah buat panjenengan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan digantikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan juga mungkin Mas Sureni hanya bisa memberikan ini semuanya, tidak bisa memberikan yang lain ataupun yang lebih. Kita hanya bisa memberikan selamat Mas Sureni nggih. Kita sing wedok kok selak kudu we gocek tenanan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu nggih, dan terima kasih buat tamu undangan, khususnya buat segenap panitia para rewang tanpa terkecuali. Karena kesuksesan malam hari ini tidak akan bisa dipungkiri tanpa adanya bantuan dari panitia,
Karang Taruna dan para dulur-dulur konco seniman semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih atas kehadirannya dan juga doa restunya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.